tidak mau kita harus menyelesaikan ini. Karena persoalan teknisnya, tentu yang paling tahu adalah para insinyurnya gitu ya. Nah, kita minta mana yang bisa kita percepat-percepat tanpa harus mengurangi kualitas dan prosedur yang harus dilakukan. Yang kedua, sama sebenarnya sudah ada jalur alternatif yaitu tol. Maka tolnya nanti akan kita buka, yang tadi kita lewati. Ya. Tol itu akan kita buka untuk mengurai. Maka yang di sana beberapa hal yang sifatnya teknis, saya minta segera selesaikan. Saya akan bantu dorong terhadap siapapun yang ngambil otoritas itu. Sehingga jangan lama-lama. Ini kan sama pada saat saya jadi gubernur awal dulu, kenapa tol-tol itu gak pernah dibuka dari apa namanya Semarang Solo. Dulu gak tahu yang ditunggu apa gitu. Saya bilang buka aja besok gitu. Kan setelah dibuka beres sampai hari ini. Gak ngerti saya. Sebenarnya nunggu apa gitu. Maka yang kayak gini kita datengin gini, ternyata ada problem-problem teknis dan tidak boleh ada ego-ego sektoral ya. Kita mesti selesaikan. Nah, saya tentu yang bertanggung jawab di sini, meskipun ini bukan pekerjaan saya, komplainnya masyarakat kan ke saya. Masyarakat kan tidak bisa komplain kepada petugas yang ada di sini. Maka itulah yang kemudian ditarik pada kepemimpinan yang ada, terus kemudian kita nanti komunikasi. Nah, mudah-mudahan ini sedikit mengurai, tapi belum selesai. Nah, saya minta sama teman-teman yang mengerjakan di sini dari BKK ya, Pak ya. Tulis itu yang gede-gede. Mohon maaf, jalan Anda terganggu. Pekerjaannya akan selesai tanggal ini. Sehingga masyarakat tahu ini kapan akan selesai. Pasti mereka akan bersabar, tapi kita kasih nanti alternatif. Mungkin tulisan berikutnya, kalau satu minggu pekerjaan gate yang ada di tol itu bisa selesai, kita mintakan lewat sana. Tadi ya. Yang teknis apa, Pak? Kenapa? Dibuat ini apa? Kendalanya tadi? Apa itu? Teknisnya tadi apa? Yang mana? Yang persoalan tadi. Oh enggak, kalau dia sudah ada jadwalnya. Kalau saya kan minta cepat mewakili masyarakat. Itu aja. Kalau dampak dari ini, Pak, jalan-jalan... Wala, macet tingginya ini, Mas. Itu wis emosi, ekonomi terganggu, orang protes, Pak Ganjar, ini kapan selesai? Ini kami sudah macet berkali-kali. Belum masih dihajar dengan hujan, dengan bencana, maka saya sampaikan, ayo kita percepat, mana bisa kita percepat. Gitu ya. Kalau nunggu kering itu secara teknis, katakan satu minggu, ya sudah, satu minggu itu nggak bisa. Tapi kalau kemudian pekerjaan kiri-kanan itu bisa dilakukan percepatan, mungkin tambah alat, mungkin tambah tenaga, gitu-gitu aja. Ini soal hati. Hati, soal profesionalisme, dan kemudian sense of emergency-nya mesti ada. Kalau itu mau bersepakat, ya kita laksanakan. Tapi kalau mau nunggu SOP kayak urut kacang saja, ya.